Polda Metro Jaya. Pada saat ini di tengah-tengah penggerebekan kita di salah satu ruko pinjaman online di wilayah Kelapa Gading, saya akan menyampaikan rahasia daripada kenapa pinjaman online ini membengkak. Bila kita melihat di sini, ada kata-kata, apabila Anda tidak bisa bayar lunas full, Anda bisa melakukan perpanjangan atau cicilan agar data Anda tidak dialihkan ke pihak ketiga. Atau namanya vendor, saya mohon responnya buat pembayarannya hari ini. Di sini dikatakan bahwa apabila dia tidak bisa membayar di pinjaman online yang saat ini, dia diarahkan untuk bisa meminjam ke pinjaman atau vendor lainnya. Dan vendor itu adalah mereka dari perusahaan satu perusahaan saja. Itu pengelabuan mereka bahwa pinjam di tempat vendor yang lain. Namun sebenarnya adalah dari tempat yang mereka pinjam awal, diarahkan kepada vendor yang baru, itu mereka juga. Atau boleh dibilang sebagai gurita. Inilah yang akibatnya akan membengkak para nasabah ini untuk membayar pinjaman online tersebut. Untuk itu, para sahabat Polda Metro Jaya harus sangat berhati-hati dalam rangka ingin melakukan pinjaman online yang ilegal. Semoga kita semua terhindar dari pinjaman online ilegal ini.